Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman bicara peluang memasangkan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo atau Jokowi. Ya kalau kemungkinan ya ada saja. Tanpa putusan MK kan juga sudah jelas, bisa, ujar Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu tanggal 14 September tahun 2022. Namun, dalam konteks politik tergantung kewenangan partai. Di Gerindra berada di tangan Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra. Mahkamah Konstitusi MK, menyebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 tak ada diatur secara eksplisit bahwa presiden yang terpilih dua periode masa jabatan maju lagi sebagai calon wakil presiden di ajang pemilu. Soal presiden yang telah menjabat dua periode lalu mencalonkan diri sebagai cawapres, itu tidak diatur secara eksplisit dalam UUD, ujar juru bicara Mahkamah Konstitusi MK, Fajar Laksono, Senin tanggal 12 September tahun 2022. UUD 1945 pasal 7 menjelaskan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Di dalam aturan tersebut dapat dimaknai bahwa presiden dua periode masih bisa menjabat lagi sebagai wakil presiden. Dia pun menegaskan, konstitusi secara eksplisit hanya menyebutkan presiden atau wakil presiden menjabat 5 tahun, dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali selama satu periode dalam jabatan yang sama. Intinya, itu tidak ada aturan eksplisit di UUD, kata Fajar.